Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, dimanapun anda nonton channel saya ini guys. Ini akan saya tunjukkan batu yang udah lustun ya, lostun. Ah, nanti kita tunjukkan dulu karena ini memang kecil sekali tapi harus terlihat, harusnya terlihat. Ya. Batu ini merupakan bagian dari jenis wulung, ya. Cuman kelebihan batu ini daripada pada umumnya wulung adalah glitter emas atau serbuk emas yang ada di dalamnya. Ya, berbeda dengan kalor wulung. Wulung itu berbeda, guys. Nah, lalu gimana? Ini kan udah jadi lostun ya, karena waktu itu yang penting jadi dulu daripada nanti posisi bahan belahan nanti hilang. Bahannya karena terbatas, jadi kita harapkan lostun saja. Lah ini ada belik-beliknya sebenarnya, cuman nggak kelihatan tuh. Aslinya kelihatan loh, jelas loh guys. Ya, oke. Ini niatnya mau kita masukkan ke ring ini, ke dalam ring ini, ring hitam. Ya. Dan ini ada semacam serat. Sebenarnya serat ini berwarna emas loh guys. Ini ada glitter nanti. Nah, itu kelihatan kecil-kecil banget ya. Ini kamera nangkapnya memang mampunya segitu ya. Coba tak fokuskan lagi biar kelihatan lebih jelas lagi. Dan pastinya nanti akan lebih mengkilat lagi. Karena ini waktu itu yang penting jadi dulu biar nggak hilang. Ketika bahan lempengan itu susah sekali di... Kalau udah ditaruh itu lupa naruhnya, ditemukan susah. Ini ada kerlip-kerlipnya kayak emas. Benar-benar berada di dalam batu dan benar-benar serbuk emas guys. Ya, oke kita lihat jadinya aja. Semoga saja jadinya bisa terlihat dengan jelas ya guys. Ah, ikuti terus prosesnya. Yang jelas ini nggak lama guys, karena prosesnya nggak panjang seperti biasa, motong, mola. Nah ini tinggal dimasukkan saja dan dikecilin. Ya, oh ya sekedar informasi, ketika anda minta recess ring ya dari Master Golden, ketika ada yang disuka dan ringnya ukurannya sesuai dengan anda, kadang itu walaupun sama ukurannya itu pasti harus gosok ulang guys. Karena apa? Biarpun dikecilin hanya 2 mili, yang dikecilin segini, ini yang lain tetap harus digosok ulang. Karena bentuk akiknya, terus mengkilatnya, itu harus diproses bersamaan, sehingga menjadi sebuah oval yang mengkilatnya bareng. Kalau hanya dikesrik, terus dimelingkan yang bagian dikesrik saja segini, itu akan membentuk sebuah kontur, atau bahasanya ini nggak mulus. Jadi sama saja gosok ulang guys. Itulah kendalanya. Pasti ada biaya lebih ketika recess ring. Kecuali ringnya modelnya dibesarkan. Nah itu beda. Ringnya yang dibesarkan itu beda. Oke lanjut ya guys. Sampai yang woy-woy seperti apa hasilnya, bikin penasaran. Dan tetap ikuti terus ya. Jangan lupa madang, nek ramadang, semaput. Woy-woy lanjut. Nah ini sama aja kasusnya seperti gosok dari awal. Jadi ketika ada permintaan penggantian ring, ring yang diganti sesuai ukuran jarinya sesuai, cuman lebih kecil, itu prosesnya sama saja ngecilin ya, sama saja hidupin circle, gosok ulang dari awal dan sama-sama panjang prosesnya. Itulah mengapa kadang proses ngecilin kayak gini itu tetap ada biayanya, karena ada proses ini kayak gosok dari nol. Nah itu kita lanjut. Thank you.
Ya, dari semua proses yang saya tunjukkan itu termasuk proses alami ya. Proses sesuai dengan apa adanya. Cukup lama seperti gosok dari awal, tapi hasil jadinya. Ketika Anda melihat pertama tadi itu adalah batuan loose stone atau batuan tanpa ring. Dan ketika dimasukin ring tapi ringnya lebih kecil, otomatis gosok ulang guys. Nah, itu tadi kalau nggak salah itu nggak ada cahayanya di dalam ruangan. Ini hasil jadinya guys. Sebenarnya ya masih dalam satu apa ya karakter ya. Cuman posisi review udah jadi ini di bawah sinar lampu. Anda bisa melihat itu. Walaupun glitternya tidak mengkilat-kilat seperti aslinya, tapi udah bisa melihat itu. Yang titik-titik seperti ketombe itu warnanya keemasan, bahkan emas. Bukan hanya ke ya, emas itu memang. Ya warnanya itu glitter emas. Nah, itu ada dalam batu wulung, guys. Ini batu wulung. Indah sekali. Ini tembus, guys. Ya. Ya ini salah satu wulung yang langka, varian langka wulung tabur emas, ya. Kan ada banyak varian ya, yang hitam-hitam kayak gini. Ada kelor wulung udan emas, ada kelor wulung pirit emas, ada wulung ya, wulung udan emas. Nih, ya. Ini yang kayak ketombe itu kuning emas loh, guys. Nah, seperti inilah ya hasilnya. Woyo woyo. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Semoga menghibur dan mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan sengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo woyo. Lanjut. Jos ya, guys. Mantap.